dalam rangka memperingati pesta pelindung Gereja Santo Ignatius pada tanggal 31 Juli tahun 2019 ini, kami tim kerja akan melaksanakan beberapa kegiatan untuk menyemarakkan pesta pelindung. Kegiatan ini bertujuan melibatkan semua komponen umat wilayah rohani yang ada di Paroki Santo Ignatius. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dari wilayah rohani, lebih khusus dengan tema besar yaitu liturgis gereja. Dan kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2019 dengan pembukaan jalan sehat antar wilayah rohani, kemudian dilanjutkan dengan lomba-lomba setiap minggu sepanjang bulan Juli, mulai minggu pertama tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21 dan 28 Juli, dan dipuncaki pada tanggal 31 Juli tahun 2019 dengan misa syukur perayaan pesta pelindung jam 6 sore, dilanjutkan dengan acara pengumuman pemenang dari lomba-lomba tersebut. Kegiatan ini akan melibatkan sekami remaja OMK, kaum bapak dan WKRI. Demikian, mari kita sukseskan kegiatan pesta pelindung Paroki Santo Ignatius ini. Ad Maiorem Dei Gloriam.